Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan sukses gelar upacara peringatan Hari Guru Nasional pada Sabtu 25 November 2023 di lapangan MTS Negeri Bintan Kijang. Kepala Kantor Kemenag Bintan Erman Zarudin bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan Hari Guru Nasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama dan peserta mengenakan pakaian adat Nusantara. Kepala Kantor Kemenag Bintan Erman Zarudin membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia yang tahun ini mengangkat tema Guru Pembelajar Bahagia Mengajar. Dirinya mengatakan tema Guru Pembelajar Bahagia Mengajar mencerminkan potret guru yang transformatif. Kementerian Agama telah dan akan terus mengambil langkah signifikan demi memfasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui program digital literasi, digitalisasi madrasah, dan bantuan pembelajaran digital. Kementerian Agama juga berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan guru. Gurulah suluh bangsa yang menjadi penerang dan sosok yang mencerahkan setiap generasi, mengantarkan kebangkitan dan kemajuan bangsa. Bapak Guru Indonesia, Ki Hajar Dahlan, berkata sampaikan kepada Bapak Guru Indonesia, bagi guru sejati, bagi hukuman semuanya dalam, mulai kita boleh syafaat yang diberikan. Hadirin yang terhormat, hanya orang-orang yang terbaik akan terpilih dari guru. Dalam kesempatan tersebut turut diserahkan sejumlah apresiasi kepada siswa, guru, dan madrasah yang telah mengukir prestasi pada tahun 2023, baik pada level lokal, nasional, dan internasional atau regional. Ependi TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.